Planta Resipiku Warisanku, satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resipi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resipi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resipi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Minggu ini, resipi pilihan datang dari Selangor. Pilihan resipi kelima, resipi Sambal Lato, Noras Liana Osman, Batu Caves, Selangor. Kalau kita masak ni memang teringat Kak Atok lah sebab ini resipi daripada arwah Atok dulu kan. Pilihan resipi keempat, resipi nasi ayam Sabar, Sabariah binti Muhammad Ali, Gombak, Selangor. Pilihan resipi ketiga, resipi rendang Tok, Kasum binti Zainuddin, Taman Muhibah, Rawang, Selangor. Okay, resipi ini turun-menurun daripada bapa Tok saya, tu bapa saya. Lepas itu ni diri saya dah sampai sekarang lah, anak menantu saya dah sekarang masuk dalam 4 generasi. Ya. Pilihan resipi kedua, kuih makmur Kironisa, Taman Sri Pucung, Selangor. Kuih ini dah lama dalam keluarga. Saya rasa dah 4 generasi. Ya. Biasanya Planta yang paling terbagus lah. Rasanya seperti makan ada cheese. Dan pilihan resipi pertama. Pilihan resipi turun-temurun minggu ini datangnya dari Shah Alam, Selangor. Resipi ketam Planta berempah, Rabiah binti Sulaiman. Resipi ketam berempah Planta ni nenek saya memang masak masa dulu orang susah kan. Dia dapat makan benda-benda macam ni pun dalam masa perayaan, macam nak puasa. Barulah mengasa makan-makan macam ni. Pakai minyak dah rasa dia lain dah. Dia Planta ni rasa dia unik sikit. Saksikan resipi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.